Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman sejawat sekalian. Ketemu lagi dalam acara webinar IFIS yang kali ini terselenggara berkat kerjasama dengan Perdami Yogyakarta dengan saya Dr. Ara dan rekan saya. Saya Dr. Alba, dan pada hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema Glaucoma Implant for Beginner to Advanced. Nah, pada pagi hari ini, acara ini akan dipandu oleh para moderator dan pembicara yang pasti sudah ahli di bidang glaucoma dan sudah kita kenal nih, Dr. Ara. Yang pertama, ini ada Dr. Andi Ren Risana Devi, spesialis mata konsultan, Magister of Science, Magister Kesehatan. Kemudian ada Dr. Iwan Subiantoro, spesialis mata konsultan, dan juga Dr. Andika Prahasta, spesialis mata konsultan magister kesehatan. Mendengar tema dan pembicaranya saja sudah membuat kita tidak sabar ya dok mengikuti webinar pagi ini. Terutama glaukoma adalah merupakan kasus sehari-hari yang sering kita temui dan banyak sekali pasiennya. Tapi sebelumnya kami mau ingatkan kembali untuk semua dokter bahwa ada dua syarat untuk mendapatkan sertifikat pada webinar ini. Yang pertama adalah semua dokter kami harapkan untuk mengisi absen berupa polling yang nantinya akan di-share linknya pada kolom chat. Untuk syarat kedua apa ya dokter Alba? Ya, jadi syarat kedua selain mengisi polling tadi adalah kita mengharapkan kehadiran para teman sejawat sekalian untuk minimal hadir 30 menit di webinar kali ini. Karena jika kehadirannya kurang dari 30 menit, otomatis sistem akan tidak akan bisa memproses sertifikatnya nih, Dokter Ara. Ya, betul sekali, dok. Jadi kami mohon untuk semua dokter untuk tidak absen melalui kolom chat ya, dok. Karena hal tersebut tidak dapat diproses oleh sistem untuk bukti kehadiran pada webinar kita kali ini. Kita juga berterima kasih kepada Perdami Yogyakarta yang telah mendukung acara hari ini. Dan telah hadir pagi ini bersama kita Dr. Erin Arsianti, spesialis mata, Magister of Science, Magister of Public Health, sebagai perwakilan dari Perdami Yogyakarta. Selamat pagi, Dr. Erin. Selamat pagi, Dr. Ara. Ya, kepada Dr. Erin, kami mohon agar dapat memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Ara dan Dr. Alba atas kesempatannya. Bapak-Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin pada kesempatan hari ini kami mewakili Ketua Perdami Cabang Yogyakarta yang berhalangan hadir karena tugas yang belum bisa ditinggalkan. Para sejawat dan senior yang terhormat, kami mengucapkan selamat datang kembali dalam acara web seminar yang diselenggarakan oleh IFIS bekerjasama dengan Perdami Cabang Yogyakarta. Topik siang hari ini berkaitan dengan glaukoma implant. Kami kira topik ini sangat menarik mengingat semakin banyak prevalensi kasus glaukoma serta dampak yang ditimbulkan yang semestinya harus kita cegah sedini mungkin. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pembicara, Dr. Andika Prahasta, spesialis mata konsultan magister kesehatan, Dr. Iwan Subiantoro, spesialis mata konsultan, Dr. Andi Tenrisana Devi, spesialis mata konsultan magister sains, magister kesehatan, atas meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Kemudian kepada semua panitia penyelenggara, kami juga mengucapkan terima kasih dan kepada sponsor Avina, serta para sejawat dan senior yang telah setia mengikuti setiap sesi yang diselenggarakan oleh IFIS dan Perdami Cabang Yogyakarta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti web seminar hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh nanti akan menjadikan kita lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erin yang telah berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kemudian kami akan memperkenalkan ini para moderator dan pembicara untuk hari ini. Ya, itu yang pertama adalah Dr. Andi Ten Risana Devi, spesialis mata konsultan, Magister of Science, Magister Kesehatan. Beliau saat ini bertugas di Departemen Ilmu Kesehatan Mata di FK Unhas,
dan juga bertugas di RSUP Dr. Tajudin Makassar. Beliau ini merupakan menghabiskan pendidikan Fellowship of Glaucoma di Cicendo Ophthalmic Training Center dan juga ICU Fellowship of Glaucoma di Aravind Eye Hospital Madura India, dan juga beliau menghabiskan pendidikan Fellowship of Phacoemulsification di Jakarta Eye Center. Untuk pembicara kedua kita pada hari ini, telah hadir bersama kita Dr. Iwan Subiantoro, spesialis mata konsultan. Selamat pagi, Dr. Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saat ini Dr. Iwan merupakan direktur utama dari PT GACMI dan merupakan anggota aktif dari Southeast Asian Glaucoma Interest Group. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Katolik Atmajaya dan menyelesaikan spesialis mata di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau telah mengikuti Fellowship of Cataract and Refractive Surgery di GACI Hospital dan melaksanakan Fellowship Clinical Glaucoma of Eye Institute di Tan Tock Seng Hospital at Singapore. Ya, dan yang selanjutnya juga telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Dr. Andika Prahasta, spesialis mata konsultan magister kesehatan. Selamat pagi, Dr. Andika. Nah, beliau menempuh pendidikan dokter di spesialis mata di pagi dok ya di Universitas Padjadjaran, dan sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Beliau juga menghabiskan pendidikan magister kesehatannya di Universitas Padjadjaran dan pendidikan doktornya juga di Universitas Padjadjaran. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Alba, kami persilahkan kepada Dr. Andika Prahasta, spesialis mata konsultan magister kesehatan, untuk memimpin webinar kita pagi hari ini. Silakan kepada Dr. Andika untuk memulainya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit sharing ya dari masing-masing pembicara. Saya persilakan untuk pembicara pertama, Dr. Dendrisana Devi, untuk memulainya. Silakan. Terima kasih, Dr. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berkenan untuk mengundang kami berbagi ilmu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membawakan mengenai overview dari glaucoma drainase implant. Mungkin saya screen sharing dulu. Udah kelihatan ya, Dok? Sudah, dokter. Silakan, dokter. Mohon maaf, dok. Tadi share-nya hilang. Mohon di-share ulang ya, dok. Udah, dok? Belum, dokter. Belum kelihatan ya? Iya. Apakah ada kesulitan, dok? Atau kalau berkenan kami share dari kami bantu share, dokter? Boleh saya coba dulu ya, mbak ya. Ntar dok ya, sebentar ya. Apakah maaf, dok? Ya, dokter, belum kelihatan, dok. Harus backup.
Bagaimana Dokter Andy? Dokter Andy? Atau mungkin bisa dicoba share dari sini. Silakan dok, dari sana aja dok. Oh iya, iya. Oke. Kita coba share dari sini ya dok ya, slide-nya. Ya. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa glaukoma masih merupakan penyebab kebutaan yang utama yang bersifat irreversible, yang ditandai dengan hilangnya retinal ganglion cell, juga atrofi dari nervus optik. Meskipun penyebab optik neuropati terdiri dari berbagai faktor, tetapi tekanan intraokuler masih merupakan hal yang utama, terutama dalam pengobatan glaukoma. Sehingga tujuan pengobatan kita yaitu memperbaiki fungsi visual dengan menurunkan tekanan intraokuler pada suatu level yang dapat mencegah kerusakan nervus optik yang lebih berat. Slide dok. Target intraocular pressure untuk masing-masing oftalmologis tentu saja berdasarkan kebutuhan pasien. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Pertama, bagaimana keadaan nervus optik dari pasien itu sendiri. Kemudian kedua, tergantung juga dari umur pasien sehingga kita dapat memperkirakan life expectancy pasien. Kemudian sehingga kita bisa menentukan tindakan yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Apakah kita sudah bisa melakukan tindakan operasi atau kita masih menggunakan terapi obat-obatan. Berbagai macam hal-hal yang kita lakukan untuk menurunkan tekanan intraokular pasien. Pertama, dapat kita lakukan terapi obat-obatan. Obat-obat yang tersedia pada saat sekarang ini di Indonesia yaitu obat beta blocker dan kemudian yang kedua prostaglandin analog. Kemudian obat yang lain biasanya ada, tetapi untuk saat ini agak sulit kita dapatkan. Kemudian yang kedua terapi laser, terutama pada pasien-pasien dengan sudut tertutup atau pasien dengan serangan akut. Dan ketiga terapi operasi. Terapi operasi ini sendiri terus berkembang dari hari ke hari. Bahkan sekarang sudah mulai digunakan terapi MIGS. Nah, untuk operasi sendiri yang sering dilakukan yaitu operasi trabekulektomi dan yang sekarang ini seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu glaucoma drainage devices. Glaucoma drainage implant merupakan suatu alat yang membuat suatu hubungan antara anterior chamber dan ruangan di subtenon. Kalau kita lihat sejarah dari GDD, GDD pertama kali diperkenalkan oleh Rolet dan Moreau pada tahun 1907 dengan menggunakan bulu kuda yang dipasang setelah dilakukan parasintesis untuk menangani pasien dengan glaukoma absolut yang disertai dengan nyeri yang hebat. Kemudian pada tahun 1969, Molteno memperkenalkan implan dengan desain cup yang sudah terbuat dari silikon dengan angka keberhasilan yang cukup tinggi. Kemudian Krupin membuat implan yang mempunyai katup. Tetapi pada saat itu terdapat beberapa kegagalan karena ternyata terdapat banyak debris di implan tersebut. Kemudian pada tahun 1990, Berfeld memperkenalkan non-valve silicone oil tube.
dan pada tahun 1993 Ahmed memperkenalkan Ahmed Glaucoma Valve. Nah, FDA sendiri baru approve di tahun 2001. Nah, pada pasien-pasien apa saja yang dapat kita lakukan GDD? Pertama, pasien yang telah dilakukan terapi operasi trabekulektomi tetapi gagal mencapai target yang kita ingin capai. Untuk pasien trabekulektomi dulu, pasien itu telah kita lakukan berkali-kali operasi, kemudian kita lakukan misalnya trabekulektomi lalu needling, ternyata setelah dilakukan hal-hal tersebut targetnya belum tercapai atau tekanan intraokulernya masih tinggi. Kemudian pasien kedua, pasien indikasi kedua yaitu glaukoma sekunder yang tidak terkontrol dengan beberapa obat. Jadi kita tidak hanya memberikan satu obat, tetapi mungkin sudah dua atau tiga jenis obat dengan dengan jenis yang berbeda, tetapi masih tidak cukup untuk mengontrol tekanan intraokuler. Kemudian yang ketiga, pasien yang akan beresiko gagal jika kita lakukan operasi filtrasi, dalam hal ini trabekulektomi. Nah, ada beberapa indikasi atau pasien apa saja yang kira-kira kita lakukan operasi trabekulektomi tetapi gagal. Pertama, pada pasien dengan traumatik glaukoma. Nah, pada pasien trauma, jika misalnya terjadi kerusakan pada konjungtiva, mungkin konjungtivanya laserasi, maka sudah sulit untuk kita lakukan operasi trabekulektomi. Atau pada pasien-pasien dengan dislokasi lensa, juga sudah sulit kita lakukan trabekulektomi. Dapat kita lakukan GDD implan dengan cara meletakkan implan di bagian yang di posisi yang berbeda dari lokasi yang trauma. Kemudian kedua, pasien-pasien dengan inflammatory glaucoma. Misalnya pada pasien-pasien uveitis atau pasien dengan NVG karena retinopati diabetik. Biasanya oleh karena inflamasi yang terus-menerus, sehingga jika kita lakukan trabekulektomi, maka cenderung untuk gagal. Kemudian yang ketiga, pasien dengan post-keratoplasti. Nah, pada pasien ini jika misalnya BMD-nya cukup dalam, itu bisa kita lakukan trabekulektomi dan konjungtivanya baik. Tetapi jika misalnya sudah PKP dan kemudian banyak komplikasi, maka sebaiknya kita lakukan GDD implant. Kemudian yang keempat, pada pasien yang afakia dan pseudofakia, terutama jika kita menggunakan teknik ECCE dan SICS. Nah, ini akan berisiko untuk gagal oleh karena konjungtivanya sudah tidak sehat lagi. Demikian juga pada pasien yang telah dilakukan pemasangan anterior chamber lens. Yang kelima, pasien iridokorneal endothelial syndrome juga cenderung gagal jika kita lakukan trabekulektomi. Dan yang keenam, pasien yang telah dilakukan operasi vitreoretina. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa operasi vitreoretina itu sering menggunakan vitreous substitute, misalnya silikon oil. Nah, jika sebaiknya pada pasien-pasien tersebut setelah dikeluarkan silikon oilnya, kita lakukan operasi pemasangan implan. Kemudian kontraindikasi dari GDD yaitu pasien yang skleranya tipis, kemudian fibrosis konjungtiva yang berat, jika terjadi ciliary block glaucoma, juga jika ada vitreous di anterior chamber. Jika kita lakukan GDD, sebaiknya dilakukan vitrectomy dulu. Demikian juga intraocular silicone oil. Setelah silicone oilnya di removal, baru kita lakukan GDD. Tipe GDD sendiri ada berbagai macam. Kalau plate-nya ada yang rigid dan ada yang fleksibel. Tipe fleksibel ini lebih mudah pada saat kita lakukan operasi karena sifatnya fleksibel. Kemudian materialnya sendiri bermacam-macam, ada yang terbuat dari silikon, kemudian polypropylen, ada juga hidroksipatit dan expandable polytetrafluoroethylene. Untuk tipenya ada dua, yaitu tipe valve dan non-valve.
Nah, tipe dari non-valve sendiri seperti kita lihat pada gambar, salah satunya yaitu bare valve, di mana kalau kita lihat cara kerjanya tergantung pada resistensi yang dibentuk oleh fibrous kapsul atau bleb. Bleb akan tumbuh di sekitar implan dan membuat suatu ruangan sehingga cairan dapat terdrainase kemudian diabsorpsi oleh jaringan sekitarnya. Seperti contoh-contohnya yaitu pada molteno, burfel, dan soket. Kemudian untuk valve sendiri, cairan hanya akan mengalir jika pada tekanan intraokuler tertentu. Dikatakan di pustakaan kurang lebih 8-10 mm Hg. Kemudian valve juga akan terbentuk, kemudian cairan akan terdrainase, lalu akan diabsorpsi oleh jaringan sekitarnya. Misalnya pada contoh ini glaucoma valves dan Krupin. Bagaimana fisiologi dari drainase implant? Jadi setelah dilakukan insersi akan terbentuk jaringan kolagen sepanjang implant tersebut, yang merupakan suatu reaksi Grok lumatos. Jadi kalau kita lihat gambar ini pasien yang telah dilakukan 3 minggu post operatif GDD. Jadi masih tanda-tandanya masih agak kemerahan. Reaksi ini biasanya akan terresolve dalam 4 bulan. Setelah itu kapsul akan stabil. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, setelah 6 bulan akan mulai menipis, lalu terbentuk bleb. Untuk operasinya nanti akan dibahas secara mendetail oleh pembicara selanjutnya, Dr. Iwan dan Dr. Andika. Kemudian untuk post-operative management, terapi apa-apa saja yang akan kita berikan. Terapi ini hampir sama dengan post-operative trabeculectomy. Pertama kita berikan obat antibiotik, terserah dari teman sejawat ingin memberikan obat antibiotik jenis apa. Kemudian diberikan cycloplegic. Dengan ada pemberian cycloplegic, maka akan menyebabkan relaksasi dari musculus ciliaris dan memperketat sonula dan akhirnya akan mendorong lensa ke posterior. Jadi pemberian cycloplegic juga akan mencegah terjadinya glaukoma malignan. Kemudian kita berikan terapi steroid sebanyak 4-6 kali sehari, bisa kita berikan dalam selama 2-3 bulan tergantung dari keadaan pasien. Nah, apa saja yang perlu kita follow up? Pertama, kita seperti biasa kita setiap yang rutin kita lakukan, kita lihat visual acuity-nya bagaimana post op, kemudian tekanan intraokulernya dan anterior chamber-nya. Kita harus memperhatikan pada posisi cup dan luka operasi. Pada gambar ini kita lihat bahwa cup terpasang dengan baik dan juga tidak terlalu ke arah anterior atau tidak mengenai kornea dan juga tidak mengoklusi pupil. Kalau kita lihat bahwa cup itu akan diletakkan di antara musculus rectus sehingga pada saat primary position, pada saat kita periksa seharusnya tidak ada cup yang keluar karena dia akan terletak di antara musculus dan dicair dengan baik. Nah, apa saja yang dapat terjadi pada saat post operasi GDD? Pertama, dapat terjadi hipotoni. Hipotoni ini dapat kita berhubungan dengan anterior chamber yang dangkal. Jika terjadi, sebaiknya segera kita lakukan tindakan berdasarkan kausanya. Kita lihat dulu bagaimana tekanan intraokulernya dan kita reposisi untuk mencegah yang lebih lanjut seperti choroidal effusion. Kemudian kedua, peningkatan tekanan intraokuler bisa karena adanya obstruksi dari cup ataupun valve. Dan yang ketiga, jika terjadi kontak antara cup dan kornea, maka dapat terjadi dekompensasi kornea. Sehingga untuk mencegahnya, kita menempatkan cup dengan baik pada saat dilakukan operasi.
jika terjadi endoftalmitis, cup sebaiknya kita keluarkan. Kemudian hal yang sering terjadi juga migrasi, ekstruksi, dan erosi. Nah, jika kita tidak menangani secara adekuat, maka dapat terjadi corneal melting. Kemudian yang terakhir dapat terjadi diplopia dan juga gangguan pergerakan bola mata yang akan berakhir dengan strabismus. Kemudian ini adalah gambar di mana kalau kita lihat dapat terjadi hipema, kemudian hipotoni, dan juga efusi koroid. Kemudian kalau kita lihat gambar cup yang melengket di iris, kemudian cup yang terblok oleh darah, cup yang keluar, ini sering terjadi juga, kemudian cup corneal touch. Nah, ini adalah cup tidak berada pada posisinya sehingga dapat menyebabkan diplopi, kemudian cup exposure. Pasien ini dapat kita terapi dengan dilakukan graft pada konjungtiva, tetapi kadang-kadang ada pasien yang setelah dilakukan graft konjungtiva masih exposed, sehingga kalau begitu biasanya bisa kita coba pemberian kita tutup dengan perikardium graft. Kemudian yang terakhir katarak, dapat terjadi katarak. Kalau kita lihat gambar ini, pasien ini baru dioperasi post op cup kurang lebih 2 bulan lalu, tetapi sudah terbentuk katarak. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penanganan, pertama trabekulektomi. Trabekulektomi bertahan hanya 3 bulan, kemudian berpindah ke dilakukan cup. Pasiennya adalah pasien dengan juvenile glaucoma. Ini adalah studi yang menunjukkan mengenai cup vs trabekulektomi. Jadi pada studi tersebut menilai keberhasilan pada trabekulektomi plus MMC dengan menggunakan dan membandingkan cup dengan menggunakan Bevel. Pada laporan TVT studies tersebut ditemukan bahwa terdapat penurunan tekanan intraokuler yang hampir sama, kemudian jumlah obat yang digunakan setelah operatif juga sama, tetapi pada pasien yang dilakukan trabekulektomi masih membutuhkan operasi kembali. Sebagai kesimpulan, GDD dapat dikatakan sudah cukup sukses dalam mengontrol tekanan intraokuler, terutama pada pasien-pasien dengan sebelumnya dilakukan trabekulektomi tapi tidak berhasil, atau pada kasus-kasus dengan refraktori glaukoma. Sejak pertama kali diperkenalkan, berbagai macam modifikasi, desain, dan juga terus dilakukan perbaikan untuk teknik operasi untuk mencapai outcome yang lebih baik dan meminimalkan komplikasi operasi. Demikian presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sejawat. Dan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan tulis di chat dulu yang nanti akan kita diskusikan setelah semua pembicara telah selesai. Kemudian kita beralih ke pembicara kedua, yaitu pembicara kedua Dr. Iwan Subiantoro, SPM Konsultan, akan membahas mengenai step by step glaukoma GDD implant. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan, Dok. Untuk teman-teman sejawat juga yang akan bertanya sehubungan dengan presentasi Dr. Iwan, silakan menulis di ruang chat. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Iwan. Terima kasih Dr. Andi, waktu moderator dan pembicara, Dr. Andika dan sejawat sekaliannya. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan glaucoma drainage device. Glaucoma drainage device kita bisa mengenalnya dengan cup implant secara singkatnya. Tujuan penggunaan cup implant sepertinya sama dengan tujuan
obat-obatan atau laser atau juga trabekulektomi adalah untuk mencapai tekanan intraokuler yang optimal. Kemudian timbul pertanyaan, siapa sih kandidat-kandidat untuk dilakukannya operasi glaucoma device? Nah, biasanya kita melihat bahwa pasien-pasien yang sudah mengalami kerusakan pada konjungtivanya, seperti pernah dilakukan operasi vitrektomi atau pterygium limbal graft yang banyak dilakukan, juga pasien-pasien yang sudah mengalami kerusakan pada trabekulumnya, seperti pada operasi keratoplasti, atau pasien yang tidak turun tekanan intraokulernya walaupun sudah dilakukan trabekulektomi sebanyak 2 kali, yang kenal dengan failed trabekulektomi. Lainnya juga ada pada pasien-pasien yang mengalami peradangan seperti uveitis atau perdarahan, neovaskular glaukoma, dan sebagainya. Ada 2 jenis cup siam ini. Yang pertama adalah yang menggunakan valve dan yang kedua adalah yang non-valve. Katup atau valve pada cup ini berfungsi untuk mengatur aliran aquos humor yang keluar dari COA dengan arah yang searah, sehingga tekanan intraokular tidak dapat menurun sampai rendah yang mengakibatkan COA menjadi flat atau dengan hipotoni yang tadi diterangkan oleh Dr. Andi. Namun, di sisi lain, cup dengan valve ini seringkali didapatkan tekanan intraokuler yang tidak mencapai target, sehingga acap kali kita masih memerlukan obat tetes anti-glaukoma tambahan. Jenis cup valve ini yang banyak digunakan adalah Ahmed cup. Ini adalah Ahmed cup implant, di mana dia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah plate-nya, yang kedua adalah drainase-nya, dan yang ketiga adalah valve-nya. Cara kerja Ahmed cup implant adalah mengalirkan aquos humor searah dari COA keluar. Bila kita lihat warna biru di samping ini adalah aliran keluar dari aquos humor satu arah. Pada waktu pemasangan Ahmed cup, kita harus ingat bahwa kita diharuskan untuk memecahkan valve-nya itu terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan BSS dari siringnya melalui cup sampai kita melihat air keluar dari valve-nya. Bila kerjanya, bila tekanan intraokular lebih dari 12 mm air raksa dan valve akan menutup bila tekanan kurang dari 8 mm air raksa. Fungsi dari valve adalah untuk mencegah terjadinya overfiltrasi yang dapat mengakibatkan hipotoni. Namun, cup yang menggunakan valve dapat terjadi hipertensi fase, di mana tekanan dapat tinggi pada beberapa minggu setelah pemasangan. Cup jenis ini kedua adalah non-valve atau cup tanpa katup. Yang banyak digunakan adalah bevel. Non-valve cup ini mengandalkan jaringan fibrotik yang terjadi di sekitar cup, sehingga bila jaringan fibrotik belum terbentuk, dapat mengakibatkan hipotoni. Untuk itu, pada pemasangan cup jenis ini, kita harus selalu melakukan penutupan lubang cup dengan menggunakan benang yang dapat diabsorpsi. Seperti gambar ini, bahwa cupnya harus kita ikat dulu dengan benang yang dapat diabsorpsi. Bevel mempunyai 3 ukuran plate, yaitu 250, 350, dan 500 mm segi. Cup pada bevel melekat pada silikon plate-nya. Pada plate terdapat lubang-lubang yang disebut dengan fenestration. Melalui lubang fenestration ini tumbuh jaringan fibrosa sekitar 3-6 minggu sehingga membuat plate lebih kuat, melekat, dan mengakibatkan blade yang terbentuk tidak terlalu tinggi. Posisi terbaik pemasangan bevel cup di kuadran superior temporal,
dan plate bevel diletakkan di bawah otot rectus superior dan di bawah otot rectus lateral, seperti gambar ini. Ada beberapa penelitian yang membandingkan hasil penurunan tekanan intraokular antara cup dengan valve dan non-valve pada refraktori glaukoma. Ini saya baca dari ophthalmology. Kemudian hasilnya, pada tahun keempat setelah operasi pencapaian tekanan intraokular pada kelompok bevel lebih baik dibandingkan dengan kelompok Ahmed. Dan kelompok Ahmed membutuhkan obat anti glaukoma tambahan sejak bulan ke-18 dibandingkan dengan bevel. Pada penelitian lainnya, kembali membandingkan Ahmed tube dengan bevel tube dengan besar kapasitas jenis device yang sebanding. Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun, didapatkan keberhasilan kelompok bevel lebih baik mulai tahun pertama dan tahun kedua. Tekanan intraokular pada kelompok bevel lebih terkontrol sehingga tidak memerlukan obat anti glaukoma tambahan. Bila kita ingin memasang bevel tube, kita harus kembali mengingat anatomi otot-otot mata. Karena kita harus mencari otot rectus superior dan rectus lateralis. Pemasangan tube implant dapat dilakukan melalui beberapa jenis anestesi. Bisa menggunakan jenis anestesi umum maupun anestesi lokal. Bahkan dapat juga menggunakan anestesi subkonjungtival. Perlu diingat, selalu kita menggunakan jenis anestesi yang biasa kita lakukan agar mendapatkan hasil pembiusan yang maksimal dan memudahkan kita bekerja. Sebaiknya kita melakukan jahitan corneal traction dengan 8 novicril pada kedalaman 2/3 dari ketebalan kornea di bagian superior kornea. Corneal traction ini sangat-sangat membantu kita dalam melakukan operasi karena kita dapat bebas mengatur posisi operasi yang akan mempermudahkan kita. Seperti gambar yang kedua, kita bisa tarik korneanya se-inferior mungkin sehingga media lapang posisinya kita mudah. Kemudian dengan traction kornea, kita dapat mengatur lapang operasi sehingga memudahkan kita dengan melakukan conjunctiva incision. Biasanya kita menggunakan phonic base flap dengan tujuan agar sklera yang terexpose sehingga memudahkan kita melakukan operasi. Pada saat kita melakukan diseksi konjungtiva, kita harus pastikan bahwa konjungtiva itu cukup untuk menutup kembali sklera yang telah terexpose setelah dipasang device. Jadi pada waktu itu kita coba kembali, kita balikan apakah sudah cukup atau enggak. Kalau belum, berarti kita harus lebih melakukan diseksi yang lebih banyak lagi, lebih lebar lagi. Ada dua cara menembus sebelumnya. Bila ada terjadi perdarahan atau rembesan darah, dapat dilakukan culture. Namun, jangan terlalu agresif melakukan pembakaran, karena ada kalanya perdarahan itu dapat berhenti dengan sendirinya tanpa dilakukan culture. Untuk itu, saat kita melakukan insisi pembuatan flap, kita harus hindari insisi pada titik masuknya vena pada sklera tersebut. Karena bila kita melakukan potongan pada lubang masuknya vena, akan terjadi rembesan darah dari titik tersebut. Kemudian kita membuat sklera flap. Ada dua cara menembus kornea masuk untuk memasukkan cup. Pertama, langsung tembus sklera ke arah COA. Hal ini akan saya perlihatkan nanti pada videonya. Dan cara kedua, dengan cara membuat scleral flap. Pembuatan scleral flap ini seperti kita membuat scleral flap pada saat kita melakukan trabeculectomy. Ukuran dan bentuknya tidak menjadi masalah yang penting. Itu kembali tergantung pada kebiasaan si operatornya sendiri. Yang penting, insisi kedua sisi sebaiknya disisakan 1-2 mili dari limbus. Seperti gambar
di bawah yang gunanya untuk memfiksasi cup lebih stabil. Kemudian setelah spiral flap terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah meletakkan device tersebut. Tempat terbaik untuk bevel adalah superotemporal quadrant. Dengan menggunakan muscle hook, kita mulai mencari musculus rectus superior dan musculus rectus lateralis. Setelah didapatkan, maka plate device kita masukkan di bawah, harus di bawah dari musculus tersebut. Untuk memudahkan, biasanya kita selipkan agak sedikit miring, kemudian setelah masuk di bawah musculus rectus superior, maka muscle hook kita pindahkan untuk mencari musculus rectus lateral. Setelah kita dapatkan musculus lateral, kita masukkan lagi sisi satunya dari device tersebut di bawah otot. Lalu, kita pastikan kedua sisi device sudah berada di bawah musculus rectus. Bila kita lakukan cek dengan cara kita tarik cupnya ke arah kornea, maka plate device akan tertahan di insersi musculus itu. Dan tampak device akan pada posisi yang sentral dengan sendirinya. Kita letakkan seposterior mungkin dari limbus kornea, lalu kita jahit fiksasi antara device dengan sklera dengan menggunakan benang nylon 80 lewat lubang kecil pada device itu, adanya di samping ini, ya, bukan dijahit pada fenestration, lubang fenestration, jadi lubang yang di atas ini. Kita letakkan seposterior mungkin dari limbus yang tadi saya katakan, setelah itu kita lakukan jahitan. Nah, setelah kita lakukan jahitan seperti gambar di samping, selalu ingat bahwa simpul dari benang jahitan harus kita benamkan, karena simpul itu dapat mengakibatkan iritasi dari konjungtiva. Kita ukur panjang cup yang masuk ke COA. Idealnya, sepanjang 2-3 mm dari limbus arah pupil. Namun, kepanjangan cup ini dapat juga kita lakukan panjang apabila memang pasien dengan post-operasi vitrectomy dengan masih ada silikon di dalamnya, maka dia harus panjang. Nanti saya akan perlihatkan videonya. Kemudian langkah selanjutnya, ada membuat jalan untuk cup bisa masuk ke COA. Kita gunakan jarum 2-3 gauge di bawah scleral flap tersebut. Jarum menembus pada 1-2 mm posterior dari limbus dan arah jarum harus paralel dengan iris. Hal ini untuk menghindari yang tadi dikatakan oleh Dr. Andi akan menyentuh kornea atau akan menyedot iris itu sendiri bila terlalu dalam atau terlalu ke atas nantinya. Sebelum masukkan cup melalui lubang 2-3G tadi yang sudah kita bentuk, sebaiknya kita membentuk COA dengan viskoelastis untuk melihat posisi cup di COA tersebut. Setelah itu, melihat posisi cup sudah baik pada COA, maka langkah selanjutnya kita harus menjahit scleral flap. Flap itu kita kembalikan, kita jahit. Setelah kita jahit, kita ingat bahwa kita harus kembali untuk simpul jahitannya kita benamkan kembali. Lalu kita juga wajib menjahit cup agar tidak terjadi hipotoni dengan benang yang absorbable sambil menunggu terbentuknya jaringan fibrotik pada fenestration tersebut. Ini adalah gambar contoh kita yang di samping, kita lakukan jahitan pada cupnya sehingga lubang lumen dari cup itu benar-benar ketutup. Setelah terjadi penyumbatan itu, akibat jahitan kita, kita harus melakukan relieving slit namanya. Lalu dengan jarum jahitan itu kita tusukkan seperti gambar yang di samping sekali ini ada dua. Lubang-lubang ini memang sengaja kita bentuk untuk mengeluarkan cairan sambil menunggu terbentuknya jaringan fibrotik
dan lepasnya jahitan oleh benang asok sebel tadi. Terakhir, kita mengembalikan konjungtivanya untuk menutupi sklera dan cupnya. Pada jahitan ini, kita harus pastikan juga bahwa yang kita jahit bukan hanya konjungtiva. Kita harus lihat juga ada tenon dan konjungtiva yang dijahit kembali untuk menghindari iritasi cup pada konjungtiva yang dapat mengakibatkan ekspos cup. Seperti gambar di bawah, itu adalah contoh cup yang terekspos akibat konjungtivanya tipis. Nah, yang terpenting pada jahitan ini, kita harus kedap air dan dapat menggunakan benang nylon ataupun vikril. Ini ada video. Pertama kita lakukan subkonjungtiva. Nah. Lalu kita buat sclera flap. Nah, di sini memang sengaja perdarahannya tidak kita counter. Kita lihat bahwa nanti dia akan sendirinya akan stop. Ini sedang dicoba cupnya. Kemudian kita ukur, kita potong, kita masukkan. Di sini cupnya cukup panjang karena pasien ini masih ada silikon oilnya di dalamnya. Ini yang saya katakan. Biasanya nanti pada saat dilakukan operasi evakuasi silikon oil, kita akan memotong cupnya menjadi 2-3 mm dari limbus. Kita pendekkanlah. Kemudian video yang kedua. Ini kembali kita menggunakan subkonjungtiva anestesi. Traction sudah dilakukan, traction kornea. Konjungtiva kita buka, kita rawat perdarahan dengan kita counter. Sampai media bagus, dengan muscle hook kita mencari musculus rectus. Nah, itu sudah didapat, musculus rectus superior. Kemudian kita masukkan cup dengan cara dimiringin sampai masuk. Kemudian muscle hook-nya kita pindahkan untuk mencari yang musculus lateral. Didapatkan, kemudian kita masukkan kembali tepinya. Dan tampak tuh kita tarik, dia akan stop di situ, di tempat insersinya. Kemudian kita jahit kembali cupnya, plate-nya. Baik. Setelah kita jahit, selalu kita benamkan simpulnya untuk menghindari iritasi. Kemudian pada sisi satunya kita jahit kembali. Kebetulan ini saya gunakan nylon 80 pada jahitan ini. Kita benamkan kembali simpulnya, kita buat scleral flap. Kita ukur panjang 2-3 mili cup tersebut, kita gunting. Kemudian kita buat lubang dengan 23 gauge searah dengan iris. Kemudian kita masukkan. Nah, yang ini saya masukkan di belakang dari iris, behind the iris. Kemudian kita ikat cupnya. Ya, kenapa tadi saya lakukan di belakang? Karena pasien ini density korneanya sudah jelek sekali. Jadi kita taruh di belakangnya, kemudian kita lakukan penetrasi yang tadi, kita lubangin cupnya di depan dari jahitan.
kita jahit kembali seleranya. Kita benam lagi jahitannya. Begitu pun pada sisi satunya, pada scleral flap-nya. Oke, dan terakhir kita menjahit scleranya, konjungtivanya. Yang saya bilang harus konjungtiva dan tenonnya. Oke, baik. Kemudian ini yang terakhir. Ini adalah tekniknya sama. Oh ini, sorry. Nah, ini setelah dilakukan ikatan pada tube-nya, dites, tidak terjadi kebocoran, berarti sudah benar-benar ketutup. Nah, ini adalah jenis yang tidak membuat scleral flap. Jadi langsung dilakukan tembusan dengan 23 Hz dari sklera masuk ke COA dengan cara yang sama, yaitu sejajar dengan iris. Jarumnya harus sejajar dengan iris. Tampak jarum sudah masuk. Kemudian dilubangi dulu. Nah, dimasukkan tube-nya. Sudah bagus posisinya di COA. Nah, dengan cara langsung ini, sebaiknya cup itu harus kita lindungi, kita tutup lagi, kita jahit lagi, seperti ini, dengan scleral donor. Setelah itu, kita lakukan jahitan seperti biasa, konjungtivanya kita tutup kembali. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh. Kalau nggak keburu, mau WA saya boleh, mau di email boleh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Iwan. Presentasinya sangat menarik, detail dan sangat informatif. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sejawat sekalian. Kemudian kita beralih ke pembicara terakhir, yaitu Dokter Andika Prahasta. Silahkan dok, untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Dr. Andy. Saya akan share dulu videonya dan presentasinya. Apakah terlihat? Halo, tes. Sudah terlihat dok, sudah terlihat. Dok. Sudah terlihat. Okay. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya mungkin. Tadi sudah kita dengarkan tentang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pendami Yogyakarta yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit tentang iridium implant dengan operasi ekstraksi katarak atau PECO. Okay. Baik, kejadian terjadinya katarak dan glaukoma sebenarnya sudah biasa ya pada orang-orang yang sudah dewasa, sehingga biasanya kalau misalnya ada anak, kalau kita tahu bahwa kebanyakan trabekulotomi merupakan pilihan utama dengan PECO ya pada pasien-pasien seperti ini. Dan pilihan yang lain adalah kita bisa menggunakan iridium implant pada kasus-kasus yang sudah pernah operasi trabekulotomi atau yang ekstensif ada sikatriks yang berlebihan atau komplikasi beliau sendiri atau kasus-kasus yang memang tidak bisa dilakukan dengan trabekulotomi, maka pilihan yang kita pilih adalah iridium implant adalah sangat baik hasilnya.
Sebentar. Oke, tadi sini sudah jenis-jenis gedung implan, mungkin saya skip saja karena sudah dijelaskan oleh Dr. Andy dan Dr. Iwan. Nah, ini apakah indikasi dari GDD implan dengan Veko? Ini pada yang sudah dilakukan trabekutomi tapi gagal, kemudian adanya ekstensif konjungtiva ya, yang sikatri konjungtiva yang sudah luas, terutama biasanya pada post cerebral buckle, pada glaukoma nevaskular, pada uveitic glaucoma, ada pada chronic bleeding, pada blebitis, iridocornea syndrome, aniridia, dan post trauma serta post QIP. Tadi mungkin sudah Dr. Andy sudah menjelaskan tadi. Oke. Okay. Nah, pilihan sebelum kita memilih Veko trap itu kita harus tahu dulu mau ditempatkan di mana sebenarnya GDD implan tersebut. Dan apakah kasusnya masih ada inflamasi, bentuk pupil, dan anestesi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan ya. Nanti banyak akan yang saya skip yang sudah ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kita pada saat kita memilih di kuadran mana, kita harus lihat dulu ya. Di mana daerah-daerah yang memang konjungtivanya masih bagus. Biasanya dilakukan pada suprotemporal kuadran. Namun apabila misalnya di daerah tersebut sudah banyak jaringan sikatrik, kita bisa pilih di infratemporal atau infronasal. Nah, inflamasi ini hal yang sangat mengganggu ya, terutama pada kasus-kasus uveitis atau yang glaukomanya vaskuler ya. Di mana tentu saja pemberian steroid juga mempunyai dilema juga ya. Apalagi kalau pasiennya yang punya steroid responder. Nah, namun demikian saat ini kita bisa lebih lega lah karena kita sekarang sudah ada anti-VEGF ya, sehingga kasus-kasus nevaskular glaukoma itu nevaskulasinya bisa diperkurang, kita lakukan intravitreal nevaskular itu pada pasien-pasien tersebut, sehingga inflamasinya maupun tekanannya bisa lebih rendah. Biasanya efek dari anti-VEGF itu sekitar 48 jam ya, sekitar paling cepatnya bisa sampai 1 minggu. Nah, ini pupil ya, bentuk pupil sangat penting ya pada saat kita menentukan apakah kita melakukan ini apa GDD implant dengan Veko, karena mempengaruhi hasil juga ya. Kalau bila pupilnya kecil, kita perlu retraktor dan sebagainya ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Veko harus kita pertimbangkan, misalnya apakah ada zona disens, perlu kapsula tensioning dan sebagainya, itu harus jadi bahan pertimbangan. Anestesi tadi sudah dijelaskan, mungkin saya lewat saja. Tapi kita harus memperhatikan masalah tadi yang sudah Dr. Iwan jelaskan ya. Bisa peribulban, jernal anestesi dan sebagainya. Kalau pada saat kita mau menggunakan barefed karena tarik-tarik otot juga mungkin juga ada tidak nyaman juga pada pasien, sehingga pertimbangannya silahkan diperhatikan, tergantung juga dari bentuk dari implan yang akan kita berikan ya. Ini kenapa nggak keluar ya? Jadi ini ada beberapa penelitian glaukoma implant di mana angka keberhasilannya dengan cukup baik ya dengan glaukoma implant. Sebentar ya. Jadi Di sini lihat bahwa para penelitian yang lain combine Veko dengan Ahmad implant success rate-nya cukup baik dalam 1 tahun. Walaupun nanti pada berikutnya akan menurun, tapi cukup baik hasilnya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan, jadi saya mungkin tidak akan berlama-lama di sini, karena pada basicnya adalah sama ya. Untuk kasus-kasus Veko dengan GDD implant, memang tidak banyak literatur yang membahas ini, hanya sedikit literatur, tapi kebanyakan hasilnya cukup baik, di mana pada yang GDD implant dengan Ahmed implant sekitar 80%, Veko dengan Barefoot 82%. Keduanya punya hasil yang sama, post-op-nya dan visus-visusnya. Nah, ini sekarang membandingkan, adakah literatur yang membandingkan Veko GDD dan Veko TRAP? Ternyata tidak ada ya, bintangnya seperti itu. Jadi susah juga untuk melihat padanannya. Namun, kebanyakan peneliti melaporkan bahwa sukses rate dari Veko GDD sekitar 58-87% untuk glaukoma implant saja.
Namun Pak Veko sendiri sebetulnya pada saat glaukoma implant tidak menambah kegagalan dari hasil implant tersebut ya. Dan juga tidak Pak Veko sendiri walaupun menggunakan amet maupun bervet ternyata juga tidak akan mengganggu mempengaruhi penurunan daya tekanan intraokuler dari GDD-nya tersebut. Nah, komplikasi biasanya disebabkan oleh justru GDD-nya sendiri bukan dari VECO-nya. Nah, ini yang mungkin harus sangat diperhatikan oleh kita karena kalau kita mau memasang implan mungkin kita mudah ya untuk memasangnya, tapi kita harus lihat bahwa yang lebih sulit adalah memantaunya karena kita harus bisa menangani kalau misalnya terjadi kasus misalnya hipotoni, CO yang dangkal, coronary effusion, ada fase hipertensif, ya, tutup oklusi, ada hipem dan corneal depensasi. Itu yang sebetulnya harus sangat-sangat diperhatikan. Hal lain juga adalah endothel cell loss juga, ya. Misalnya kalau tadi ada TARS, tadi Dr. Iwan sudah menjelaskan ya TARS ke kornea, jadi ada corneal endothel cell loss yang lebih cepat. Juga pada kasus tertentu bisa terjadi corneal dekompensasi. Komplikasi. Nah, ini tidak ada ya prospective randomized study, tapi kita lihat berikutnya. Contoh dari kasus saja di kita yang kita telah lakukan di mana sejak 2017 sampai 2018 kita melakukan 100 mata GDD pada 100 mata di mana 87-nya GDD murni dengan GDD dengan VECO sebanyak 13 kasus. Nah, ini yang dilakukan di analisanya banyak sekunder, banyak PACG, PAG, MPG, dan sekunder glaukoma lainnya. Ada JOAG satu. Ini hasilnya dalam pemantauan selama 6 bulan ternyata rata-rata tekanan intraokulernya menurun. Di sini ada contoh kasus di mana orang laki-laki 63 tahun pernah dilakukan trabekuomi 3 tahun yang lalu. Dengan diagnosa premium angle closure glaukoma yang pada mata kiri, ini pada mata kiri, kemudian imatur katarak. Visusnya mata kiri 0,2 ya, dengan tekanan intraokulernya 28, di seri rasio 0,89. Ini tadi sudah dijelaskan seperti videonya dokter Iwan. Jadi yang penting poin yang harus kita perhatikan bahwa kalau kita melakukan GDD implant, sebaiknya tekanan intraokuler harus tekanan intraokuler harus di bawah 35 sebaiknya. Persiapkan dan tablet yang tadi dan Dr. Iwan sudah jelaskan, buatlah scleral flap seperti tadi. Kalau melakukan sebelum kita tembus ke COA, kita melakukan VECO. Ya. Jadi setelah memfiksasi plate-nya ke sklera bisa dengan Prolen 60 atau tadi Dr. Iwan kita juga kemudian setelah itu kita melakukan VECO dulu. Nah, setelah VECO selesai baru kita kembali ke atas menusuk masukkanlah seperti tadi ke belakang iris. Jadi pada saat yang sudah GDD dengan visceral kita sebaiknya di belakang iris. Maksudnya kemudian setelah itu difiksasi kalau seperti ini difiksasi dengan etilon 10-0 satu atau dua tempat kemudian nanti dilakukan slit. Nah, tusukan slit ini tadi seperti Dr. Iwan jelaskan kalau saya amati kalau dua slit itu bagus tekanan intraokulernya bisa di bawah 18 ya, kalau tiga hipotoni, kalau satu masih tinggi. Jadi ini kalau saya biasanya menggunakan dengan limbal base 6 mm dari limbus. Maksudnya supaya nanti hasilnya juga rapi ya. Jadi seperti orang tidak dioperasi. Nanti setelah sembuh ternyata bagus ya. Smooth sekali lihatnya. Memang operasinya jadi lebih lama sedikit. Tapi mungkin ini pilihan saja. Mana yang mau dipilih silahkan. Seperti ini. Nah, panjangnya tuh juga harus kita perhatikan. Jadi sebaiknya tube-nya itu adalah terlihat di sini ya. Bisa terlihat di sini supaya tidak tertutup oleh irisnya. Ya, jadi kita harus bisa memperhatikan, memprediksi pupilnya. Nah, sekarang gini, bagaimana? Misalnya kok tube-nya ternyata setelah dipasang pupilnya jadi kecil,
cupnya tertutup. Nah, apa yang bisa dilakukan? Jadi misalnya cupnya itu bukan di sini, tidak kelihatan, tapi di sini, tidak kelihatan. Gampang saja. Kita lakukan insisi di sini tadi, kemudian lakukan iridektomi. Jadi cupnya kelihatan. Ya. Jadi banyak trik-trik yang memang kita bisa bahas nanti yang lainnya ya, waktu ya. Oke, terus kemudian ini yang kasus pertama. Ini kasus kedua, dia agak complicated ya, di mana seorang laki-laki datang dengan nyeri sejak 4 bulan merah ya. Pernah melakukan vitrectomy, endolaser ya, silikon oil tamponade, jadi masih ada silikonnya. Kemudian rencana retina mau diambil juga sekalian silikonnya. Jadi kalau lihat dari gambar pasiennya sebagai berikut. Ya. Jadi ini tekanan intraokularnya 60 ya. Kita lihat kataraknya matur dan merah, ada sini ada neovaskuler, ada posterior sinehia, ada film sedikit kagulun ya. Nah ini contohnya kita lihat. Nah ini lihat bahwa gambarannya seperti ini ya, matur merah ya, kita melakukan flap sclera seperti tadi ya, pertama sebelumnya kita lakukan ini ya, trim prepare implantasi seperti Dr. Iwan tadi jelaskan ya, kemudian setelah di prepare ke belakang gentiva kita masukkan, kemudian kita bentuk sclera flap. Nah, setelah itu jangan ditembus dulu, jangan dimasukkan dulu cupnya. Kita melakukan veko dulu ya. Sebelum veko kita masukkan ini kanul untuk kanul retina ya. Untuk jaga-jaga untuk bilik mata depannya supaya supaya nanti matanya tidak kempes ya. Jadi retina baru masuk sini karena di belakangnya kan mesti ada silikon. Kemudian setelah itu kita lakukan veko ya. Sebelum setelah mereka silikonnya tersebut harus dikeluarkan dulu ya oleh ahli retina. Jadi tadi setelah masuk kanul kemudian silikonnya dikeluarkan. Namun kadang-kadang tidak bisa dia mengeluarkan karena dia tidak bisa melihat karena tertutup karena ini matur, sehingga dipasang dulu kanulnya, kita lakukan veko dulu. Kemudian setelah itu setelah bersih dia bisa melakukan evakuasi. Nah, ini setelah satu bulan TIO-nya bisa 14 ya. Padahal ini kondisi post-op-nya seperti ini, satu bulan tadinya seperti ini ya. Jadi banyak kasus-kasus neovaskular glaukoma yang menurut mungkin sejawat di daerah seperti sudah tidak bisa diapa-apakan, ternyata bisa diapa-apakan dan hasilnya bisa lebih baik. Dan ini sangat berarti sekali pada orang-orang yang misalnya visusnya misalnya 1/60 atau mungkin cuma lihat bayangan tangan ya. Dan saya ada kasus seperti itu, kemudian tidak dilakukan apa-apa, dikonsulkan kepada kami, dilakukan operasi, kemudian pasiennya adalah PDR, ya dilakukan gedein implant, dan itu visusnya bisa lebih baik, bisa 1 meter. Dan buat dia sangat senang sekali, walaupun cuma 1 meter. Jadi kadang-kadang kasus-kasus yang lost case, menurut sejawat sekalian, dianggap lost case, tidak bisa diapa-apakan, tapi sebenarnya bisa dilakukan ikhtiar, karena kita sekarang sudah banyak bantuan alat-alat macam-macam ya, tekniknya juga, kemudian ada anti-pinjam dan sebagainya, sehingga dan juga join dengan seminar dengan ahli retina dan sebagainya, ahli infeksi, sehingga inflamasi itu bisa diatasi dengan baik, kemudian juga kelainan retina bisa ditangani dengan baik yang sudah ada glaukoma neovaskuler. Di pada kasus ini peningkatan tekanan intraokularnya dibagi karena terjadi karena blok pupil, ada silikon oil yang sudah terlalu lama di sana. Tadinya sudut terbuka jadi sudut tertutup karena silikon yang sudah terlalu lama di sana. Juga ada migrasi, kadang-kadang ada migrasi silikon oil ke COA. Kasus 3 ini mungkin hanya mungkin memperlihatkan saja ya. Ini sebenarnya pseudovac ya. Sudah pseudovac, sudah dipasang anterior chamber IOL. Tapi tinggi terus. Ya, dia pasiennya sudah pernah dilakukan evakuasi silikon oil. Jadi belakangnya air. Nah, sekarang bagaimana menurunkan tekanan intraokularnya? Terpaksa kita melakukan GDD implant ya, sekitar 4 mili dari lingus untuk masuknya. Nah, lihat ya, saya pakai anterior chamber bentener karena kan di belakangnya air. Kalau nanti saya tembus nanti jadi kempes. Jadi supaya tidak ada intervensi dari ahli retina, karena kalau ada intervensi ahli retina pasti ada nusuk-nusuk dan pasti nanti sikatrik lagi.
Jadi ini karena dia juga sudah operasi retina juga, jadi dipaksa pakai menggunakan anterior chamber maintainer. Nah, ini cukup stabil sehingga kita lebih aman. Nah, tadi kalau kita lihat videonya tadi saya masukkan di sini di tube-nya itu 4 mili dari limbus maksudnya ke prasplana dan bevel down ya. Jadi motongnya tadi kalau kita lihat potongnya terbalik, kalau kita cup kan biasanya bevel up, ini bevel down, supaya ini ke belakang. Nah, ini sudah, ini masukkan, cara masukkan ininya ya, wings dari Merfeld. Nah, ini pada saat kita mau masukkan, dan kita menggunakan flap sphera. Dulu saya pakai flap sphera seperti ini, tapi sekarang pakai seral graph ya, pakai seral. Bisa juga pakai perikardium. Nah, ini kira-kira ditembus ke belakang. Ya, ingat jangan sampai ke depan, tapi di belakang. Karena di, sudah anterior chamber ya, ialnya. Oke, baik. Ini berikutnya. Nah, ini kesimpulan. Jadi combine phaco dan implant memang merupakan, bisa merupakan satu alternatif katarak dan pada kasus-kasus yang refraktori glaukoma. Ya, tentu saja angka sukses rate-nya dan komplikasi sama seperti ya begitu implant sendiri. Namun demikian, prosedur ini harus dipertimbangkan secara selektif karena memang perlu pengalaman, karena juga kita harus nyaman dulu dengan grade implant biasa. Harus setelah nyaman, setelah tahu bahwa hasil grade implant kita selalu baik, maka kita bisa beralih ke yang lebih complicated. Jadi harus nyaman dulu dengan grade implantnya sendiri yang kita buat. Mau tekniknya mungkin berbeda tiap orang, satu dengan yang lain variasinya maksudnya ya. Nah, namun ada hasilnya harus kita perhatikan. Bagaimana kalau saya melakukan GDD, hasilnya bagaimana, sebetulnya tinggi terus atau gimana gitu. Seperti tadi slide-nya, kalau saya slide-nya harus dua. Kalau satu biasanya masih kurang, masih tinggi. Kalau dua lebih bagus hasilnya. Ini untuk trik yang dengan menggunakan backpad. Sekian, terima kasih. Halo, Tess. Terima kasih, Dokter Andika. Dokter Andika tadi sudah membagi kasus ya, kasusnya menarik dan kulit. Tapi terima kasih banyak, Dok, karena ini menambah pengetahuan kami terhadap penanganan advanced glaucoma. Kemudian ada banyak, ada beberapa pertanyaan, Dok. Pertanyaan kita masuk babak pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya jawab untuk pertama saya dulu, Dok ya. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Dokter Andika juga dan dari Dokter Iwan. Pertanyaan pertama tentang pemakaian obat. Tadi terkait pemberian steroid diberikan selama 8 hingga 12 minggu. Nah, obat steroid apa saja yang bisa diberikan kepada pasien? Nah, untuk pemberian steroid, sebagaimana tadi kalau kita melihat dari mekanismenya, proses granulomatosis itu terjadi hingga 4 bulan. Sehingga steroid memang agak lama kita berikan dan biasanya diberikan steroid dengan prednisolon asetat 1%. Kemudian untuk sikloplegik, berapa lama diberikan sikloplegik? Biasanya kami memberikan kurang lebih 4 hingga 6 minggu. Jadi kegunaan lain sikloplegik itu akan membantu membentuk bilik mata depan ataupun anterior chamber dari pasien. Jadi itu, Dok, tentang pemberian obat-obatan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan untuk Dokter Iwan. Pertanyaan pertama, tadi dari video ada pasien yang dilakukan anestesi subkonjungtiva, Dok. Nah, indikasi pasien yang diberikan anestesi subkonjungtiva atau pemberian anestesi general itu apa-apa saja. Kemudian yang kedua untuk Dokter Iwan, jika post-op setelah operasi, apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari
clogging, jadi bekuan-bekuan darah, dok. Nah, apa yang harus kita lakukan intraoperatif maupun jika kita temukan clogging postoperatif? Mungkin untuk dokter Iwan, dok, silahkan dijawab dulu. Pertanyaan pertama. Ya, untuk anestesinya, yang kapan pakai subkonjungtiva, kapan general, itu kembali yang tadi saya katakan, bahwa itu kembali kepada kebiasaan kita sendiri, mana yang membuat kita lebih nyaman untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, cuman saya pernah baca ya, ada beberapa artikel memang menyatakan bahwa hati-hati bila melakukan dengan lokal anestesi yang diblok di sini. Kenapa? Karena pada bagian posteriornya kan diisi obat. Kemudian di atasnya kita tekan lagi dengan Honan balloon. Nah, itu bisa terjadi tekanan yang tinggi pada bola matanya. Bisa terjadi CRAO. Ada laporan bahwa terjadi CRAO yang cukup tinggi pada waktu kita melakukan blok dari anestesi blok itu. Mungkin pada waktu honannya terlalu kencang, jadi kan atas bawah ditekan matanya. Jadi itu. Nah, kalau saya sendiri, saya lihat dari kondisi pasiennya, apakah pasiennya bisa diajak untuk panik atau tidak. Biasanya kita lakukan pada waktu kita pemeriksaan aplanasi, itu kelihatan pasien yang panik, pasien yang tidak panik. Ya, kalau pada waktu melakukan aplanasi pasiennya sudah susah banget, nah itu sebaiknya kita lakukan saja general anestesi. Lalu kan kita memang tanya juga, Bapak mau apa, mau takut nggak, segala macam kita tanyakan. Ya. Dan kita pikirkan juga, apakah operasi ini adalah operasi yang pertama atau memang sudah operasi yang beberapa kali yang saya bilang. Apakah sudah pernah operasi retina sehingga mengalami kesusahan pada waktu kita membuka konjungtivanya. Atau pasien dengan perdarahan segala macam yang tentu memerlukan waktu operasi yang lebih panjang. Kalau hal itu ada, sebaiknya kita lakukan general anestesi. Itu, dok. Oke. Okay. Untuk yang kedua, post-op apa aja yang kita lakukan dari sisi operasinya, kita harus lihat bahwa jahitan sklera konjungtiva kita benar-benar udah tertutup kembali, udah kedap terhadap airnya. Kemudian kita lihat lagi cupnya apakah tidak menyenggol kornea, karena itu penting sekali bahwa posisi cup tidak menyenggol kornea. Mengenai perdarahan itu sebenarnya kita sudah bisa lihat dari habis operasi, di mana kalau sekeliling dari scleral flap-nya itu tidak ada darah, biasanya tidak ada perdarahan di dalamnya. Nah, untuk pasien-pasien dengan neovascular glaucoma, memang itu menjadi satu tantangan di mana bila kita lakukan tembusan dengan 2-3 gauge itu, biasanya terjadi perdarahan yang cukup hebat. Biasanya saya akan melakukan suntik injeksi Avastin dulu sekira-kira 1 minggu atau 10 hari sebelum dilakukan cup implant. Dan hasilnya cukup baik, di mana setelah 10 hari ya saya lakukan operasi cup implant, perdarahannya minimal sekali. Ya, saya rasa itu. Ya, terima kasih Dr. Iwan. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Andika. Misalnya, jika GDD pertama gagal. Jadi sepertinya dok ada kasus salah satu pasien telah dilakukan pemasangan implan. Nah jika pemasangan pertama itu gagal, mungkin setelah evaluasi beberapa lama, nah apa yang disarankan? Apakah memasang implan lagi atau bagaimana dok sarannya? Kemudian yang kedua, terkait tadi Dr. Andika menjelaskan mengenai anterior chamber maintenance. Nah, apakah setelah AC maintenance tersebut kita buka, apakah hanya dilakukan hidrasi ataupun penjahitan saja, dok? Baik, pertanyaan tadi yang pertama dulu ya. Jadi ada kalau kita lihat literatur, memang ada yang melakukan setelah GDD misalnya masih tinggi,
yang ada yang melakukan trabekotomi di tempat yang berbeda dengan MMC atau lima fluorouracil. Jadi pernah ada pasien yang trabektomi dan saya tidak mau GDD, saya melakukan trabektomi ulang di infratemporal. Nah, itu biasanya bagus kalau hasilnya baik ya, karena apa? Mungkin karena pengaruh gravitasi sehingga jadi lebih bagus lab-nya, itu salah satu pilihan. Tapi kita juga bisa milih di lokasi yang lain, GDD-nya yang lain. Jadi kalau saya pribadi sebaiknya pilih dulu, kalau misalnya sudah GDD failed, kita harus tahu failnya di mana, gagalnya di mana sih sebetulnya, apakah karena misalnya dari terjadi kista ya, bleb kistik ya. Nah, itu bisa di needling dulu ya, kayak seperti kemarin saya ada kasus kemudian pernah dilakukan GDD, kemudian bagus, kemudian naik lagi setelah beberapa tahun, di needling dulu blebnya dan bagus turun, jadi tidak perlu intervensi tindakan operasi berikutnya ya. Jadi bisa seperti itu, tidak selalu harus dilakukan yang lebih agresif. Jadi coba dulu itu dulu, satu diusahakan maksimal dulu. Kadang-kadang perlu juga dilakukan injeksi lima fluorouracil tadi setelah di needling, kemudian kita lakukan juga menyuntikan subkonjungtiva lima fluorouracil sebanyak 5 mg ya dosisnya, ya, sedikit aja supaya needlingnya jadi terus baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya masih tinggi, kita baru kita trabektomi atau terakhir IDD di tempat yang lain. Tadi mengenai tadi pakai anterior chamber maintainer ya. Jadi setelah tadi selesai operasinya, kemudian kita cabut. Kalau misalnya misalnya masih ada kebocoran, kita jahit saja satu ya. Jadi ingat pada saat kita masuk anterior chamber maintainer itu ada triknya. Jadi itu si sideportnya itu ya, blade-nya itu bukan seperti kita melakukan, kalau Keiko kan sideport ya, kita tegak lurus bidang iris. Nah ini beda ya, sejajar bidang apa limbus tersebut, sehingga misalnya pupilnya seperti ini, ya seperti gini masuknya. Jadi bukan begitu, jadi masuknya begini di bawah dekat limbus, sehingga pada saat dicabut lebih kedap dia, jahitnya juga cuma satu. Jadi ada beberapa macam jenis dari anterior chamber maintainer, ada yang besar, ada yang kecil, ya pilihlah yang lebih kecil ya, karena supaya lebih baik insisinya jadi tidak lebar. Seperti itu sih. Dok, terkait AC maintainer, dok, yeah. Ini yang untuk BSS berapa ya dok yang dianjurkan? Pertanyaan dari Cliff. Yeah. Jadi kalau AC maintainer seperti AC maintainer yang kita punya yang dari untuk 6 ya. Kalau 6 kan kita punya AC maintainer ya. Ya, ukurannya kalau nggak salah saya lupa, tapi ada yang besar, ada yang kecil ya, medium, tapi sudah standar itu ukurannya, dan cairannya biasa BSS saja, tidak ada masalah apapun itu. Yang jelas, oh ya, pada saat chamber maintainer tersebut masuk, ingatkan lubangnya seperti bevel up atau bevel down, kita usahakan bevel down supaya airnya tidak ke arah endotel, tapi agak ke bawah sedikit. Dan ingat bahwa itu harus kedap sehingga tidak boleh ada kebocoran. Right? Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Dok. Ada pertanyaan lagi, Dok, untuk Dr. Iwan dari salah satu teman via WA. Nah, jika kita mendapatkan pasien follow up, Dok. Jadi follow up entah operasinya di mana, kemudian pasien tersebut dilakukan pemasangan cup tetapi diletakkan di posterior, dok, di belakang iris. Nah, untuk misalnya kalau teman sejawat yang follow up kan mereka nggak tahu ya, dok, ya. Maksudnya nggak kelihatan, dok. Dan mereka nggak ada bayangan, mungkin pasien juga kurang informasi bahwa telah dilakukan pemasangan implant. Jadi apa tindakannya, apa yang harus mereka lakukan untuk mengetahui bahwa yang dipasang ini implant misalnya jika tidak terlihat di pada saat slit lamp itu, dok. Mungkin juga Dr. Andika, dok, ada pendapat. Terima kasih. Kalau itu saya rasa ya pada waktu pasiennya kita minta melihat ke bawah, kita akan lihat ada jejas dari cupnya itu. Pasti ada jejas dari cupnya. Mungkin aja memang dia pasang di belakang iris dan agak pendek. Mestinya sih kalau udah di belakang iris harus lebih panjang sedikit dari pupilnya supaya kita lihat lubangnya. Kecuali kalau enggak seperti yang tadi Dr. Andika katakan, dia harus level down supaya enggak kesedot dari irisnya itu tersebut. Ya.
sebenarnya dengan cari posisi itu kita sudah bisa tahu di mana ada jejas cupnya, nggak mungkin bisa kelewatan jejas cupnya. Ya sekian. Ya, dokter Adika. Ya. Jadi seperti itu betul, pasti ada jejas jari cupnya ya, apalagi kalau misalnya di atasnya pasti kita lihat ada kembung ya, misalnya di atas ada plate itu pasti akan kelihatan kembung pasti ya. Cuman kalau misalnya ada trik yang lain, kita dikasih apa mediatis aja, mediatika. Biasanya kalau masih bisa lebar, pupilnya bisa kelihatan setelah di mediatis. Nah, bagaimana kalau ternyata memang betul ada sehingga dia tertutup iris kan seperti tadi, sehingga tadi baru bisa dilihat setelah dilebarkan kan. Nah, bagaimana supaya apa dia terlindungi tidak kesedot seperti dokter Iwan bilang, ya kita lakukan iridotomi gitu di situ, di daerah situ iridotomi sehingga nanti bisa kelihatan dari luar, kita bisa lihat ya. Jadi trik-triknya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada dan tekanan intraokulernya juga bagus ya, tidak perlu dilakukan seperti itu. Cukup kita mengetahui bahwa itu memang sudah ada cupnya. Tapi pasti orang yang ada cup pasti bisa, kita bisa lihat setelah membuka matanya pasti kelihatan. Terima kasih. Ya, makasih dok. Ini masih ada pertanyaan lagi. Untuk dokter Andika, pada pasien dengan glaukoma kongenital yang sudah dilakukan trap-trap, tapi tekanan intraokuler masih tinggi setelah 3 bulan pasca operasi. Nah, pasien ini berusia 13 tahun. Apakah bisa dicoba untuk GDD jika skleranya tipis, dok? Baik, kalau yang skleranya tipis sebetulnya agak sulit kita ya, agak berbahaya ya, karena kita tidak punya fixil yang baik. Jadi kalau saya tidak menyarankan ya, kalau skleranya tipis atau konjungtivanya juga sudah tidak bagus. Nah, seringnya terjadi pada orang-orang yang sudah pakai obat lama, konjungtivanya tidak bagus, tipis, sehingga kadang-kadang menyulitkan pada saat kita diimplan. Kita taunya setelah dioperasi. Tapi biasanya bisa diatasi dengan mengambil konjungtiva dari bawah, bagian bawah, kemudian ditempel di atas ya kalau memang kita memerlukannya. Nah, untuk kasus seperti ini, anak-anak ini saya sarankan sebetulnya ya paling di TSCPC atau diet laser ya, di apa misalnya micropulse dan sebagainya, karena kita lebih bersiko lah kalau kita melakukan implant pada yang seleranya sudah sangat tipis ya. Makasih dok. Untuk dokter Iwan, ada pertanyaan dari dokter Anya, resident FK Unair. Pertanyaannya dok, untuk mencegah corneal erosi karena cup, menurut pengalaman dokter, pemasangan patch graft dilakukan langsung pada saat operasi atau diperlukan follow up berapa lama? Mungkin yang tadi ya dok ya. Tadi ya, ada dua teknik. Mungkin ya, bukan cornea erosion kali ya, scleral erosion, conjunctiva erosion ya. Saya rasa kalau mengenai cornea kan endothelial, jadi bulus nantinya. Nah, kalau ini mungkin yang dimaksud adalah scleral conjunctiva erosion. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita melakukan operasinya. Apakah kita menggunakan scleral flap atau tidak, yang saya katakan. Apabila kita melakukan scleral flap, biasanya kita nggak perlu tutup lagi, kita patch dengan scleral donor. Karena cup itu sudah sebagian besar tertutup oleh sklera yang kita buat. Ya, dan biasanya dia itu akan kuat selama semua simpul jahitan harus masuk ke dalam. Itu intinya, simpul jahitan harus masuk ke dalam. Nah, yang kita lakukan patch itu hanya bila kita langsung tembus dari sklera langsung ke COA, yang contoh video yang terakhir. Kalau yang itu kita harus lakukan, karena pada di ujung dari cup itu dia langsung nekuk begitu ke dalam COA. Nah, pas tekukan ini yang menyebabkan iritasi dan dia akan menyebabkan erosi. Jadi, harus dilakukan pada saat operasi yang pertama itu. Ya. Nah, bila terjadi juga erosi dari konjungtiva, walaupun kita sudah lakukan scleral flap, maka tetap kita harus patch juga dengan scleral donor pada saat terjadinya expose dari cup itu.
segera setelah terjadinya expose kita harus lakukan revisi dengan kita patching sklera donor. Ya, gitu dok. Ya, makasih dokter Iwan. Ada lagi pertanyaan dok, mungkin dokter Iwan dan dokter Andika via chat bertanya pada saat tadi sudah dijelaskan oleh dokter Iwan masuk ke anterior, kemudian dok itu kan akan diperkirakan milinya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa cup yang dipotong ini sudah cukup? Karena kadang-kadang cup itu kepanjangan, dimasukin lagi, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, untuk mencegah hal tersebut, apakah ada tips dan triknya gitu, dok? Pada waktu pada waktu cup itu sudah dijahit kuat, kemudian cup yang masih lepas itu kita taruh di atas dari kornea. Kemudian kita kira-kira sekitar 2-3 mili dari limbus itu kita tandai. Nah, lalu kita gunting. Jadi dari atas kornea dulu, kita taruh di atas kornea, kita pegang ujungnya, lalu kita hitung 2-3 mili, lalu kita gunting. Nah, kita masukin, pasti benar. Ya, makasih dok. Dari dokter aja dok, mungkin ada sebelum. Tambahan aja. Tadi sudah seperti itu, cuman kadang-kadang kan karena kita buat jahitan kendali ke bawah korneanya, nah itu dilonggarkan, kita lepaskan jahitan kendalinya, pasien suruh lihat ke atas atau kita tarik ke atas, sehingga posisinya tuh dia akan ke sentral kan. Nah itu kadang-kadang karena tadi melengkung ke bawah, jadi kayak lebih panjang, begitu dia dikembalikan ke atas, dia jadi kepanjangan gitu. Nah itu bisa seperti itu salah satunya. Jadi, dilepas dulu jahitan kendalinya, posisi suruh ke atas sedikit, ke tengah maksudnya, kemudian bisa diprediksi kira-kira seberapa panjang 2 mm-nya dari situ bisa diukur seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya kepanjangan ya tidak ada masalah, cabut lagi, kita potong saja kalau misalnya sudah terjadi. Ya tidak masalah sih. Terima kasih. Ya dok, makasih banyak dok. Sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua, baik dari via chat maupun via WA, dok. Sudah terjawab semua. Terima kasih banyak, dok, atas masukan-masukannya. Juga teman-teman sejawat yang sudah bertanya. Semoga sharing ilmu dari dokter Iwan dan dokter Andika ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk penanganan pasien-pasien glaukoma sehingga pasien-pasien kita tertangani dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Irene, silakan dok. Ya. Dan Abah. Ya. Terima kasih sekali Dokter Andy, Dokter Iwan, Dokter Andika atas ilmu-ilmunya nih yang sudah di-sharing kepada kita semua. Mungkin untuk selanjutnya kami mengingatkan kembali pada para peserta agar bisa mengisi kembali absensi dan polling tadi yang sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Tadi sempat ditutup sebentar dan setelah ini akan dibuka kembali untuk bagi teman-teman jauh sekali yang belum sempat mengisi. Nanti dipersilahkan untuk memilih tautan yang ada di chat dan mengisi absensinya, dokter. Ya. Untuk admin, bisakah minta tolong untuk ditampilkan hasil pollingnya pada siang hari ini? Okay. Kami mohonkan kesediaan dari dokter Andi untuk membacakan hasil polling pada siang hari ini, dokter. Silakan. Terima kasih Dr. Irene. Jadi tadi dari panitia sudah memberikan beberapa pertanyaan. Nah, ini adalah hasilnya. Berapa banyak dokter menemui kasus glaukoma? Berapa banyak kasus glaukoma yang ditemui dalam sebulan ya? Dok, mungkin pertanyaannya begitu. Dari 673 responder,
47,8% itu sebanyak 10-50 pasien, cukup banyak. Kemudian 43% kurang dari 10 pasien, kemudian 8,8% lebih dari 50 pasien. Slide dok. Maaf, slide-nya. Next. Berapa banyak dokter menemui kasus glaukoma yang berat dalam sebulan? 62,6% responden menjawab kurang dari 5%, kemudian 29,6% menjawab 5-10 orang, kemudian lebih dari 7,9% menjawab lebih dari 10 orang. Slide. Apakah dokter tertarik untuk melakukan glaukoma implant di kemudian hari? Ternyata dari partisipan kita pada pagi hari ini, 68,4% tertarik, kemudian masih 25,7% yang masih bingung. Mungkin harus ada ini lagi ya dok ya, ada pertemuan lagi, webinar lagi ya, karena masih banyak yang masih ada beberapa, ada sekitar 25% yang masih bingung, dan kurang lebih sekitar 10% ya yang tidak tertarik. Slide. Jika tidak, kalau ada kasus yang membutuhkan glaukoma implant, apakah akan dirujuk? 100% menjawab dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan GDD implant. Oh, jadi syukurlah dok ya, tetap dirujuk ke Indonesia bukan ke luar negeri. Dan tidak ada satupun yang menjawab dirujuk ke luar negeri. Slide. Nah, apakah dokter berkenan untuk menerima info lebih lanjut mengenai GDD? Ternyata 93,2% menyatakan setuju untuk menerima info lebih lanjut mengenai GDD. Slide dok. Nah, bila ada pertanyaan terkait webinar kita pada pagi hari ini, bisa di-email ke masing-masing pembicara, ke Dr. Andi di andi0404@yahoo.com, kemudian ke Dr. Iwan, iwan@jsc.co.id, kemudian ke Dr. Andika, ke andikapg2000@yahoo.com. Slide, dok. Ya, demikian hasil polling kita pada pagi hari ini. Silahkan Dr. Alba. Terima kasih dokter sudah dibacakan untuk hasil pollingnya. Mungkin kita dari ketertarikan yang saat ini, kita mungkin butuh didaktik course ya dok, untuk kelanjutan supaya ada ilmu yang lebih dalam untuk GDD ini ya dok ya. Nanti kalau misalnya jadi pembicara mungkin berkenan lah ya dok untuk hadir dan join lagi bersama kami di sini. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ada tanggapan lain dokter Andika, dokter Iwan dari hasil polling yang sudah tadi disampaikan dokter Andi? Ya, bagus kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya memang sekarang kejadian glaukoma vaskuler, glaukoma sekunder itu banyak ya, karena orang DM kan sekarang makin banyak. Jadi ya otomatis nanti pasti jadi ada komplikasi, pasti yang seperti tadi glaukoma vaskuler. Jadi kedepannya banyak kasus-kasus yang memerlukan GDD implant. Enggak sih, jadi perlu. Mau tidak mau ya dokter Andika ya. Untuk dokter Iwan, ada tambahan sebelum akhir dari acara ini, dokter? Enggak, sudah cukup. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa acara IFIS mendatang dari admin. Mungkin bisa ditampilkan apakah ada
beberapa acara IFIS untuk mendatang, supaya kita semua bisa langsung join nanti untuk mendaftar. Untuk tanggal 14 Agustus pada pukul 7 malam sampai pukul 9 malam, dokter, jangan lupa di-keep tanggal dan jamnya. Di sini ada webinar dengan judul strategis. To develop an eye care program. Di sini ada nanti pembicara dari luar, Dr. Aldiana, ada pembicara dari Dr. Aldiana Halim. Kemudian ada pembicara-pembicara lain dari Tapi jangan lupa save the date ya, dokter ya, tanggal 14 mendatang jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian juga ada didactic course online all about OCT yang nanti akan dibawakan dari berbagai perspektif, ada OCT pada retina, OCT pada glaukoma, dan OCT dari anterior segmen yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus jam 7 dan sampai jam 9 malam. Mohon segera disimpan, segera pendaftaran, karena untuk didactic course ini kita ada limited seat, sehingga kalau misalnya terlambat, sayang sekali dokter untuk melewatkan didactic course kali ini. Ya, terima kasih Dokter Alin informasinya. Ini weekend kita jadi berfaedah terus kalau tiap hari, tiap weekend dapat ilmu seperti ini, Dokter Ara. Iya. Ya, akhir kata, waktu juga lah yang memisahkan kita ini, teman-teman sahabat sekalian. Jadi ini kita sudah di penghujung acara nih, Dokter Ara. Iya, betul. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Perdamai Yogyakarta, IFIS, Dr. Andi, Dr. Andika, dan Dr. Iwan, dan 850 peserta yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ya, dan kami atas nama panitia memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami berdua. Saya Alba mohon pamit. Dan saya Dr. Ara, terima kasih dan sampai jumpa di webinar maupun didactic course IFIS berikutnya. Kami infokan untuk seluruh pembicara untuk tidak leave room dahulu dan dapat berpindah ke speaker ready room. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.